Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Fatih Hanis Najwa, pengacara TV Pembira SMK Sultan Ismail. Pada episod kali ini, saya akan menerangkan tentang penggunaan internet secara beretika. Mari kita saksikan. Tahukah anda bagaimana menggunakan internet secara berhemat? Caranya ialah anda perlu menghargai, menjaga dan menggunakan digital itu dengan baik. Tiga perkara penting penggunaan itu menghargai, bertanggungjawab dan risiko bahaya. Terdapat beberapa kesan mulut terhadap penggunaan internet secara berlebihan. Antaranya ialah gangguan kesihatan, kedua, gangguan individu yang tidak dikenali, dan yang akhir sekali akan melalaikan diri sendiri. Terdapat juga kesan baik terhadap penggunaan internet secara beretika. Antaranya ialah kita dapat mengetahui isu semasa dengan pantas. Kedua, para peniaga dapat memposisi barangannya di atas talian. Dan akhir sekali, kita dapat berhubung dengan keluarga yang jauh tanpa ada batasan. Demikian berakhirlah sidang tentang penggunaan internet secara beretika. Akhir kata, saya Fatih Hanis Najwa, pengacara perwira TV SMK Sultan Ismail. Informasi untuk semua. Assalamualaikum.